Sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita iringkan selalu kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang siapa malaikat maut, apa tugasnya, apakah kemudian malaikat maut juga bisa meninggal, bagaimana kondisi malaikat maut di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kafa bil mauti wa'ida, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah dengan kematian itu ada pelajaran yang besar yang kita petik di dalamnya. Makanya dikatakan oleh al-imam at-taymi rahimahullahu ta'ala, syai'ani qata'a ladzatad dunya, dua perkara yang bisa memutuskan kelezatan dunia, dzikrul mauti wa dzikrul wuquf baina yadayillahi azza wajalla, pertama mengingat kematian dan yang kedua mengingat bahwa kita akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkata juga para ulama salaf yang lainnya, man aktsara dzikral mauti akramahullahu bi tsalatsin, siapa yang banyak mengingat dengan kematian maka Allah akan muliakan dengan tiga perkara. Bi ta'jili taubati, pertama dia akan menyegerakan bertobat. Wa qanaati fil qalbi, dia akan senantiasa redha dalam hatinya. Wa nasyati fil ibadati, dan dia akan rajin melakukan ibadah. Tetapi sebaliknya, wa man nasiyal mauta aqabahu Allahu bi tsalatsin, tapi kalau dia melupakan adanya kematian maka dia akan diazab dengan tiga perkara. Bi taswifit taubati, dengan menunda-nunda taubat. Wa tarkir ridha bil qalil, dia tidak senang dengan pemberian Allah yang sedikit. Wa takasulin fil ibadati, dan dipastikan dia malas beribadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu mampu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada dirimu sendiri tapi kamu tidak bisa melihatnya. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu memang orang yang benar? Artinya kematian itu pasti akan datangi siapapun. Dan orang yang pertama kali bercita-cita ingin mati adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu nabiyyin sa'alallaha al-mauta Yusuf. Yang pertama kali dari kalangan para nabi yang meminta kepada Allah tentang kematian adalah Nabi Yusuf. Dan itu disyaratkan di dalam firman Allah surah Yusuf ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wal hikni bis salihin. Ya Rabb, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku
sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku berbagai macam tabir mimpi. Ya Rab, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Tentu Nabi Yusuf ketika berangan-angan ingin sebuah kematian itu bukan karena dia kemudian seperti layaknya orang-orang yang terkena sakit kemudian tidak mau lagi tinggal di dunia. Tidak, justru Yusuf ini sebaliknya. Kondisi dia di atas popularitas yang luar biasa. Makanya dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dia ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya dunia yang ada di hadapannya. Sehingga ketika itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai dunia ini memfitnah dirinya. Makanya dia minta kepada Allah untuk diwafatkan dalam kondisi muslim dan juga digabungkan dengan orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, setiap kita pasti mati. Dan di sana ada malaikat yang disebut dengan malakul maut. Di sinilah cerita dimulai, siapa malakul maut ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sebagian ahli kitab menyebut kalimat malakul maut dengan Izrail. Tetapi nama Izrail tidak ada dalam Quran. Tidak juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izrail ini diambil dari Israiliyat. Dari perjanjian lama terdapat dalam Taurat. Makanya dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada kitab At-Tahawiyah, Akidah Tahawiyah. Apa kata Syekh Albani rahimahullahu taala, wa nu'minu bi malakil maut al muwakkal bi qabdi arwahil alamin. Dan kita beriman dengan adanya malaikat maut yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap manusia. Kemudian dia mengatakan, amma tasmiyatuhu bi Izrail. Adapun penamaan malaikat maut dengan Izrail itu, kama huwa syai, sebagaimana yang menyebar bainan nas, fala asla lahu, tidak ada dasar dari Quran ataupun sunnah, innama huwa minal israiliyah. Kalimat Israel ini muncul diambil dari kisah-kisah israiliyah. Dan ini juga penukilan daripada Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, di mana Ibnu Katsir mengatakan, wa amma malakul mauti falaysa bimusarrahin bismihi fil qur'ani wala fil ahadisi sihah wa qad ja'a tasmiyatuhu fi ba'dil athar bi Izrail. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, adapun malaikat maut, maka tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang penamaan Izrail itu. Tapi ada beberapa asar yang mengatakan seperti itu. Ya, bisa saja kita katakan Izrail kalau menurut versi Israiliyah. Tetapi kita sebagai umat penganut Al-Quranul Karim, maka kita cukup katakan malakul maut. Selesai. Berdasarkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran, kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Di sini Allah mengatakan malakul maut, bukan Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa tugas malaikat maut ini? Tugas malaikat maut, ya sebagaimana namanya,
malaikat kematian. Artinya tugasnya adalah mencabut nyawa. Sejak kapan dia ditugaskan untuk mencabut nyawa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan beberapa asar berkenaan tentang penciptaan atau awal penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, sebelum diciptakan, maka Allah utus Jibril untuk datang ke bumi, kemudian mengambil sebagian tanah yang ada di bumi. Tiba-tiba kemudian bumi menolaknya dan mengatakan, "A'udzu billahi mink." Aku berlindung kepada Allah darimu wahai Jibril. Enyahlah kau dari sini. Jangan kau ambil satu tapak bumi pun, katanya. Karena aku benci kalau seandainya makhluk yang akan diciptakan dari aku, sebagian mereka masuk neraka. Maka Jibril kemudian faraja'a wa lam ya'khud. Dia kembali kepada Allah dan tidak berhasil mengambilnya. Kemudian dia mengatakan, "Rabbi innaha a'azat bika." Sesungguhnya bumi itu berlindung kepadamu ya Rabb. Maka Allah kemudian mengutus Mikail. Tiba-tiba Mikail juga sama ditolak oleh bumi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut. Tiba-tiba bumi juga menolak dan mengatakan hal yang sama. Tapi malaikat maut mengatakan, "Wa ana a'udzu billahi an arji." Kalau engkau berlindung kepada Allah agar aku kembali kepada Allah dan tidak mengambil tanah ini, maka aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali dan tidak mengambil tanah. Karena perintah Allah lebih aku utamakan daripada sumpah. Akhirnya kemudian malaikat maut ini berhasil mengambil tanah yang ada di bumi itu. Kemudian setelah dia mengambil tanah itu, maka kemudian dia melaporkan tentang bumi dan kemudian Allah mengatakan, "Karena engkau sudah berhasil mengambil tanah dari bumi untuk menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka engkau lah yang berhak kelak mencabut Adam dan seluruh anak keturunannya." Ini riwayat memang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Akan tetapi riwayat-riwayat seperti ini bukan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Islam, tidak ada. Tetapi ini riwayat-riwayat Israiliyah. Makanya sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa satu malaikat maut itu memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari jin ataupun manusia. Tidak ada yang bisa melawan malaikat maut. Satu malaikat maut, apalagi malaikat maut itu bukan satu malaikat tetapi a'wan, rombongan. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini memiliki kekuatan melebihi jin. Lihat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin." Kata Sulaiman di hadapan jin dan juga manusia, "Siapa yang bisa memindahkan arsy Ratu Balkis dari Yaman kemari?" Katanya, "Qala ifritun minal jin." Tiba-tiba ifrit dari jin mengatakan, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Aku bisa mendatangkan istana itu sebelum kau berdiri di singgasanamu. Kemudian dia mengatakan, "Wa inni alihi laqawiyun amin." Saya kuat, bisa dipercaya untuk itu, katanya. Tetapi tiba-tiba berdirilah seorang manusia dan mengatakan, "Qala alladhi indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartad ilaika tarfuka." Tiba-tiba ada seorang manusia, ada yang mengatakan namanya Asib ibn Barkhiya, ada yang mengatakan wallahu alam orang saleh, mengatakan, "Ya Sulaiman, aku bisa lebih daripada itu. Sebelum matamu berkedip, kupastikan istana itu sudah sampai di hadapan."
Lihat dari sini siapa yang kuat, manusia atau jin? Manusia lebih kuat. Jin, dia mendatangkan istana sebelum Sulaiman berdiri. Tapi manusia bisa mendatangkan istana sebelum Sulaiman berkedip. Menunjukkan manusia sebenarnya lebih kuat dibandingkan jin. Ketika manusia lebih kuat dibandingkan jin, tapi manusia kalah dengan malakul maut. Tidak ada manusia yang mampu melawan malakul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau sudah datang ajalnya, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Pas waktunya. Siapapun dia, mau para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang saleh, semua tidak bisa melawan malakul maut. Dari sini pendalilannya, kalau jin tidak lebih kuat daripada manusia, sementara manusia tidak lebih kuat daripada para malaikat, berarti malaikat memiliki kekuatan melebihi jin dan juga manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita meyakini bahwa malaikat maut itu ada, dan itu beberapa berdasarkan beberapa dalil dalam Quran. Kita akan baca pertama dalam surah As-Sajdah ayat 11. Allah mengatakan kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kalian dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 61 Allah katakan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah mengatakan sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka malaikat-malaikat kami yang mencabut nyawanya dan mereka tidak pernah lalai dari tugasnya. Dan Allah juga katakan dalam surah Al-An'am ayat 93, walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal harim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka seraya berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Kemudian Allah juga katakan dalam surah An-Nahl ayat 28 sampai 32, alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sampai kepada alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka, mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan satu kejahatan pun. Sampai malaikat mengatakan, pernah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian Allah ulang juga dalam surah An-Nisa 97 nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan menzalimi diri mereka, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Qalu, mereka mengatakan, alam takun ardullahi wasiah, bukankah bumi Allah itu luas? Kemudian dalam surah Muhammad ayat 27 Allah mengatakan, fa kaifa idza tawaffahum tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka, dan begitu seterusnya. Quran sudah tegas
menjelaskan bahwa tugas malaikat maut adalah mencabut nyawa, dan mereka adalah malakul maut, bukan Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kisah tentang pencabutan nyawa dijelaskan dalam hadis yang panjang sekali dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah, nazala ilaihi malak malaikatun minas sama, bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, wa hanutun min hanutil jannah, hatta yajrisu minhum maddal basar, thumma yaji'u malakul maut alaihi salam." Wa innal abdal kafir, wa fi riwayah al fajir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirati nazala ilayhi minas sama'i malak ghiladun shidad sudul wujuh, thumma yaji malakul mauti hatta yajlisa inda ra'si wa yaqul ayyatuhan nafsul khabitha. Dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi mengatakan, sesungguhnya hamba mukmin apabila mereka hendak meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka malaikat dari langit akan turun. Wajah mereka sangat putih, seolah-olah wajah mereka itu laksana kilatan cahaya matahari. Kemudian mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan sorga, minyak wangi dari minyak wangi sorga. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan mencabut nyawa hamba mukmin tadi. Adapun hamba kafir, dalam riwayat hamba fajir, apabila hendak memisahkan diri dari dunia dan menghadap akhirat, turun malaikat dari langit sangat keras, wajahnya sangat hitam. Kemudian datanglah malaikat maut sehingga dia duduk di hadapan kepala orang fajir yang akan meninggal dan akan mengatakan, "Heh, jiwa yang buruk, keluar kamu." Di sini kita tahu bahwa setiap manusia mukmin ataupun kafir akan didatangi oleh malaikat maut. Tetapi malaikat maut tidak bertugas sendirian. Ada malaikat maut itu memang satu malaikat satu tugas, seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu memang satu malaikat satu tugas. Tetapi malaikat maut itu bukan satu malaikat, tapi dia rombongan. Makanya kalau seandainya ada orang yang bertanya, bukankah malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa, kesannya hanya satu malaikat? Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah As-Sajdah tadi, tawaffathu rusuluna, rasul-rasul kami yang mewafatkannya. Dengan kalimat jamak rusuluna, rasul-rasul kami yang mewafatkannya, menunjukkan malaikat maut itu tidak sendiri, tetapi rombongan. Apalagi dalam satu hari itu kematian orang bukan satu tempat, bukan satu jiwa dalam satu kematian itu. Mungkin di Batam saja dalam satu hari bisa 10 sampai 20 orang dalam sehari itu. Apalagi kemarin musim corona, banyak orang mati kan begitu. Maka sebagian para ulama menjawab bahwa seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan surah Al-An'am ayat 61, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, rasul-rasul kami yang mewafatkannya dan mereka tidak lalai dari tugas. Qala, dia mengatakan, inna limalakil mauti a'wanan minal malaika. Sesungguhnya malaikat maut itu memiliki teman-teman dari kalangan malaikat yang lainnya. Artinya dia tidak bertugas sendirian. Dari sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan, inna malakal mauti lahu a'wan yu'inunahu ala ikhrajir ruh minal jasadi hatta yusiluna ilal hulqum. Jadi malaikat-malaikat yang bersama malaikat maut itu, dia bertugas untuk mengeluarkan ruh, mendorong ruh dari badan kita sampai diletakkan di hulqum di sini. Kalau ruh sudah sampai di hulqum, di tenggorokan,
itulah tugas malaikat maut yang mengambilnya. Makanya dia mengatakan sesungguhnya malaikat maut memiliki awan, pembantu-pembantu yang menolong untuk mengeluarkan ruh dari jasad manusia, di mana tugas mereka adalah mendorong ruh itu sampai kepada hulqum. Fa idza awsaluha ila al-hulqum qabadha malakul maut. Ketika mereka sudah berhasil membawa ruh itu sampai di tenggorokan, disitulah tugas malaikat maut mencabut nyawa lewat mulut setiap hamba, karena ruh itu keluar dari mulut. Lah, ketika ruh itu keluar dari mulut, maka pandangan akan mengikutinya. Kata Rasul, idza qubidatir ruh tabi'ahul basar. Kalau ruh keluar, mata kita mengikuti, maka setiap orang meninggal itu kebanyakan melotot. Maka disunahkan untuk ditutup matanya supaya tidak menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika malaikat maut mencabut ruh orang yang beriman akan berbeda dengan mencabut ruh orang kafir. Orang kafir apabila dicabut berdasarkan ayat tadi surah Al-An'am ayat 93. Wa tara walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taqulun 'ala Allah ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya, kata Allah, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut itu, sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangannya wajah dan punggung-punggung mereka seraya mengatakan, keluarlah nyawamu wahai fulan, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dalam riwayat Bara bin Azib yang panjang sekali, bahwa ruh orang kafir itu ketika dicabut, maka diibaratkan safud. Safud itu semacam pisau yang bengkok seperti cerulit. Kemudian safud ini dimasukkan ke dalam bulu-bulu kambing wol. Antum tahulah kambing wol itu, kambing Australia itu kan bulunya itu satu jengkal lebih itu kadang-kadang. Berkeriwal-keriwal kan, bergumbal-gumbal kalau enggak dicukur itu. Kalau dimasukkan tuh pisau itu ke dalam gimbalan bulu-bulu wol kambing itu, tiba-tiba disiram, tentu bulu-bulu itu akan melengket di pisau yang dalam bentuk cerulit itu. Kemudian pisau itu dicabut dengan cara paksa, apa yang terjadi? Akan merontokkan bulu-bulu kambing itu. Kata Rasul, begitulah nyawa ruhnya orang kafir ketika dicabut malaikat maut, akan merontokkan semua persendian dan tulang-tulang sehingga dia akan berteriak kesakitan yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ruhnya seorang mukmin maka akan dipanggil dengan panggilan yang baik. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, maka malaikat maut akan mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat fil jasadit thayyibah ukhruji hamidatan wabshiri bi rauhin wa raihan wa rabbun ghaira ghadban. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah dari jasad yang baik, keluar dengan cara terpuji, dan berbahagialah, engkau akan mendapatkan wewangian dari sorga, dan engkau akan menghadap Rabb yang tidak sedang murka. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tugas malaikat maut adalah menghabarkan kabar gembira yang baik kalau yang meninggal adalah seorang mukmin. Dan itu disebutkan dalam surah Fussilat ayat 30. Allah mengatakan apa? Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maka akan turun para malaikat kepadanya. Ada yang mengatakan malaikat maut dan teman-temannya. Kemudian mengatakan jangan takut, jangan sedih, berbahagialah karena sorga sudah dijanjikan kepadamu. Jadi terkadang tugas malaikat maut adalah menghabar gembirakan kepada kematian seorang mukmin. Tapi dia akan membawa kabar buruk kepada kematian orang kafir dan fasik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah malaikat maut juga mencabut nyawa binatang? Apakah tugas malaikat maut juga mencabut nyawa binatang? Apakah hanya dia mencabut nyawa manusia saja? Ada sebuah hadis yang mengatakan ajalul bahaim kulluha minal kummali wal baragis wal jarradi wal khayli wal bighali wal dawabi kulliha ajaluha fit tasbih fa idzan qada tasbihuha qabadallahu arwahaha wa laysa limalakil maut min dhalika syai'un. Batas waktu binatang-binatang ini, baik kutu ataupun sejenis binatang-binatang yang merayap, kecoa dan yang semacamnya, termasuk juga belalang, kemudian kuda, kemudian bigol dan semua hewan-hewan, maka ajal mereka setelah habisnya mereka bertasbih. Maka apabila mereka selesai bertasbih sebagaimana perintah Allah, maka Allah akan mencabut ruh-ruh semua binatang dan tidak ada kait-mengait dengan malakul maut. Artinya Allah cabut secara langsung. Tapi saya, hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menukilkan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik ditanya soal kematian binatang, apakah kematian binatang itu ada ikut campur tangan malaikat maut? Kata Imam Malik, apakah binatang itu memiliki nyawa? Alaha nafsu. Jadi dia balik bertanya kepada orang yang bertanya ini. Jadi orang bertanya mengatakan, ya Imam, apakah binatang-binatang itu juga dicabut oleh malaikat maut? Maka Imam Malik mengatakan, alaha nafsu. Bukankah binatang punya nyawa? Maka orang bertanya ini mengatakan, na'am, ya, mereka punya nyawa. Maka Imam Malik mengatakan, malakul mauti yakbidu arwaha. Kalau begitu, berarti malaikat maut juga ada ikut campur tangan mencabut nyawanya. Karena Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika saatnya dia meninggal, dan Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabutnya. Berarti dari sini tidak ada satupun yang bernyawa, apakah itu manusia, apakah itu jin, bahkan para malaikat sendiri, bahkan binatang-binatang, kecuali ada ikut campur malakul maut untuk mencabut nyawa mereka. Adapun tentang kematian malakul maut yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari seorang sahabat namanya Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini dulunya seorang Nasrani, masuk Islam di zaman Umar dan menjadi ulama Islam, sehingga dia banyak membawakan kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah-kisah Israiliyat ini Nabi SAW pernah mengatakan, hadithu ambani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah Israel tidak mengapa. Tetapi kata Rasul, jangan kau benarkan secara mutlak, jangan pula kau dustakan secara mutlak. Ya, kisah Israiliyat ini diceritakan sebagai pelezat saja, karena sandaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan dalam riwayat yang panjang sekali dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi saat kiamat datang, ji'a malakul mauti ilal jabbar, didatangkan malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seluruh manusia sudah mati, semua jin sudah mati, semua binatang sudah mati, sebagian besar malaikat mati, maka malaikat maut dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla
dan dikatakan kepada malaikat maut, man baki, siapa yang tersisa? Ada lagi yang masih hidup, siapa yang tersisa? Maka dia mengatakan, al-hayyul ladzi la tamut, jiwa yang tidak akan pernah mati. Engkau ya Rabb, di sana masih ada Jibril, masih ada Mikail. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pergi cabut kedua malaikat itu nyawanya. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawa Jibril, kemudian mencabut nyawa Mikail. Kemudian malaikat maut datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, aku sudah mencabut nyawa keduanya. Bahkan dalam riwayat Jibril itu sampai menangis ketika dicabut oleh malaikat maut. Jibril menangis dan mengatakan, ya Rabb, hawin alaina sakaratil maut, ya Rabb, ringankan bagiku sakaratul maut, katanya. Tapi tetap dicabut nyawanya. Ketika sudah tidak ada malaikat maut, tidak ada para malaikat, sudah mati semua, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tinggal malaikat maut saja yang masih hidup. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaporkan bahwa semua sudah dicabut nyawanya. Kemudian Allah mengatakan, "Man baki?" Siapa yang tersisa? Maka dia mengatakan, "Tidak ada ya Rabb. Tidak ada. Illa 'abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini." Maka Allah mengatakan, "Mut, mati kamu." Maka malaikat maut pun mati. Ketika sudah tidak ada lagi makhluk yang hidup, tidak binatang, tidak malaikat, tidak manusia, tidak jin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berteriak di alam semesta dan mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan ini? Itulah kalimat dalam surah Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Kita sering membaca kalimat ini 17 kali dalam solat kita, maliki yaumiddin, raja pada hari kebangkitan. Maksudnya disyaratkan kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala di sini, limanil mulkul yaum, kekuasaan ini milik siapa? Milik siapa kekuasaan ini? Jin sudah tidak ada, malaikat sudah tidak ada, manusia sudah tidak ada, binatang sudah tidak ada. Allah katakan, limanil mulkul yaum, tidak ada yang jawab karena tidak ada makhluk. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, kata Allah, kekuasaan dimiliki zat yang satu yang maha perkasa, akulah yang perkasa itu, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah azza wa jalla, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dunya dalam kitab Al-Ahwal, kemudian Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, kemudian Abu Ya'la, dan banyak sekali. Makanya kemudian Imam Ibn Kathir menukilkan riwayat ini dalam tafsirnya. Walaupun sekali lagi ini lebih kepada kisah Israiliyat. Ini kepada lebih kepada kisah Israiliyat, dan sebagian ulama mengatakan ini tidak sahih. Sehingga kita harus yakini bahwa semua manusia itu mati, bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua mati. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada kisah-kisah menarik kita bacakan, walaupun sebagiannya sahih, sebagiannya diperselisihkan, bahkan sebagiannya maudhu, tentang kisah malaikat maut mendatangi para nabi. Kisah yang pertama adalah kisah malaikat maut dan Nabi Musa. Kisah ini sahih karena dicantumkan dalam riwayat Muslim dan juga yang lainnya, dari kisah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a malakul maut ila Musa, malaikat maut datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ajib rabbaka, penuhilah panggilan Tuhan wahai Musa, maksudnya kau sudah sampai waktu wafatmu. Falattama Musa alaihi salam aina malakil maut, marah Musa, ditampar pula malaikat maut, keluar matanya. Malaikat maut tampar sama Musa. Karena ketika itu malaikat maut dalam bentuk manusia masalahnya. Kalau dia datang dalam bentuk malaikat maut tidak bisa ditampar. Dia mendatangi Nabi Musa dalam bentuk manusia. Ketika dia mengatakan seperti itu, ajib rabbaka, eh Musa, penuhi panggilan Rabbmu, kau harus mati hari ini, katanya. Ya Musa emosilah dibilang begitu. Ditampar malaikat maut itu, keluar biji matanya. Raja'al malak ilallah, maka malaikat maut akhirnya melapor kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb,
innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Ya Rab, kau utus aku kepada hamba yang tak mau mati. Cemana pula ni, katanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, setelah kemudian mengembalikan kedua matanya, maka Allah mengatakan, irji ila abdi, datang kau lagi kepada hambaku Musa. Fakul, dan katakan, al hayata turid, fa idza kunta turidul haya fadha yadaka ala matni thawri fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'isu biha sanatan. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, kembali kepada hambaku dan sampaikan kepadanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkan tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang kau tutupi tanganmu itu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Jadi kalau seandainya kita letakkan begini tangan kita di sapi jantan, rupanya bulu yang ditutupi tangan itu anggaplah ada 100 bulu, berarti setiap 1 bulu dihitung 1 tahun. Ya. Maka Musa berkata, lalu apa setelah ini? Qala, fal'ana min qarib, Rabbi amitni minal ardil muqaddasati, ramyata bihajarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi law anni indahu la araaitukum qabrahu ila janibit tariq indal kathibil ahmar. Lalu Musa berkata, wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian dalam waktu dekat. Artinya akhirnya Musa pasrah, udah cabut ajalah, daripada tak dicabut gitu. Cabut ajalah, katanya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan keinginannya, matilah aku dekat tanah suci Baitul Maqdis sedekat lemparan batu. Rasulullah SAW kemudian menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisi Musa, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburnya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Hadis ini sahih kan, riwayat Muslim. Tapi masalahnya di sana ada riwayat yang berbeda. Riwayat seperti malaikat maut ketika mendatangi wazirnya Sulaiman. Dan ini banyak dicunukilkan juga oleh ahli tafsir masalahnya, dalam tafsir Jalalain dan yang lainnya. Jadi satu hari Nabi Sulaiman ini sedang berbincang dengan wazirnya, dengan menteri kesayangannya. Bincang. Tiba-tiba diketuklah pintu kantor itu. Ketika diketuk pintu itu, dibukalah oleh Sulaiman, nampak pula yang datang itu orang yang sangat menyeramkan. Menatap wajah sang wazir, menterinya Sulaiman, kemudian pergi. Setelah berbincang dengan Sulaiman, jadi si wazir ini, menterinya Sulaiman, bertanya, siapa dia? Kata Sulaiman, itu malaikat maut, mau nyabut nyawa orang, katanya. Gemetarlah ini si menteri ini, jangan-jangan dia mau mencabut nyawa saya pula, katanya. Kalau gitu ya Sulaiman, kau kan bisa menundukkan angin dan awan, bawalah aku terserah ke mana saja, ke India sana, jangan aku pertemukan aku, nggak apa-apalah, kau mutasi aku dari sini ke India sana, nggak usah bertugas di sini lagi, katanya. Yang penting aku jangan ketemu orang itu, katanya. Akhirnya dimutasi dia sama Sulaiman, diajak ke India. Ketika turun dari awan, rupanya orang itu sudah di situ. Jadi Sulaiman ini bertanya kepada orang itu dan mengatakan, kenapa kamu ada di sini? Maka kemudian dia mengatakan, Allah barusan perintahkan aku untuk nyabut nyawa orang dan dia ada di sini. Ku tengok-tengok tak ada, rupanya ada kamu dan dia. Ah, mungkin dialah, katanya. Akhirnya dicabut nyawanya. Subhanallah. Itulah ketika Allah mengatakan, idza jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, tak mungkin maju, tak mungkin mundur, kan itu. Tapi kisah ini disebutkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf, dan Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya, Imam Ahmad dalam Zuhud, Ibnu Battah dalam Ibana, Al-Asbahin dalam Azamah, Ibn Wahab dalam Tarikh Ad-Dimaski, Abu Nu'aim dalam Hilyah, dan begitu seterusnya. Tetapi sekali lagi, sebagian para ulama mengatakan sanadnya ini mauquf,
Maksudnya mauquf tidak sampai kepada Nabi, tetapi ini ucapan seorang sahabat. Ada juga yang mengatakan sampai kepada tabi'in, artinya maktu, afwan, bukan mauquf ya, maktu ya, maktu itu terputus sanadnya karena ucapan tabi'in bukan ucapan Nabi. Kalau ucapan sahabat namanya mauquf, kalau sampai kepada Rasul namanya marfu. Nah, begitu istilah mustalahul hadis itu ya. Dan maktu sampai kepada tabi'in ini berarti riwayatnya lemah karena terputus sampai tabi'in ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, termasuk juga kisah malaikat maut dan Nabi Ibrahim. Al-Khuldi meriwayatkan, mengeluarkan dalam kitabnya Al-Fawaid waz-Zuhdi war-Raqaiq wal-Marathi, menceritakan tentang kisah kedatangan malaikat maut hendak mencabut nyawa Ibrahim. Jadi malaikat maut ini datang kepada Ibrahim dan mengatakan, "Ya Ibrahim, Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu." Maka Ibrahim mengatakan kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin? Bagaimana pendapatmu? Khalilan yaqrahu, apa namanya? Bagaimana pendapatmu? Ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi." Bagaimana pendapatmu wahai malaikat maut? Ini khalil, khalil itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, sang kekasih mau mencabut kekasihnya. Macam mana pula katanya? Saya kan kekasih Allah, masa sang kekasih mencabut nyawa kekasihnya katanya? Harusnya kan disayang kekasih itu, bukan dicabut nyawanya, kata Ibrahim. Tetapi kemudian malaikat maut ini kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Rab, Ibrahim ngomong macam mana sang kekasih mencabut nyawa kekasihnya, katanya. Maka Allah mengatakan, cabut nyawanya. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya. Sanadnya maudhu', maqdhu'. Hadis ini palsu, tidak ada sanadnya. Ya. Kemudian juga malaikat maut, pernah satu hari malaikat maut itu dia tertawa, menangis, kaget. Nah, ini kisah lain lagi nih. Ya. Jadi satu hari itu malaikat itu pernah tertawa, pernah menangis, pernah kaget nih. Dikisahkan tentang dialog Allah dengan malaikat maut. Jadi Allah bertanya kepada malaikat maut itu, apa pengalamanmu saat mencabut nyawa? Kata malaikat maut, kadang aku tertawa, kadang aku menangis, kadang aku kaget, katanya. Kata malaikat maut ini. Kata Allah, kapan kau tertawa? Ini cerita. Satu hari aku hendak mencabut nyawa orang tua, katanya. Orang tua ini baru mesan sepatu. Kemudian dia mengatakan kepada pembuat sepatu itu, buatkan sepatu untukku yang tahan satu tahun. Buatkan sepatu untukku yang tahan satu tahun, jangan cepat rusak. Maka sudah dipesan sepatunya. Kata malaikat maut, sayang, sebelum dipakai dah aku cabut nyawanya, katanya. Belum pun dipakai sepatu itu, sudah aku cabut nyawanya. Aku tertawa, kata malaikat maut. Kasihan dia, dah pesan setahun pula dah mati duluan. Kemudian, kapan aku menangis? Kapan kau menangis, kata Allah. Kemudian malaikat maut mengatakan, saat aku mencabut nyawa seorang wanita. Ketika itu dia sedang menyusui anaknya di tengah padang pasir. Ketika itu aku memandang bayinya. Kalau seandainya aku cabut nyawa wanita ini, siapa yang merawat bayinya? Dia sendirian di padang pasir. Aku pun menangis kasihan, tapi tetap ku cabut karena perintah Allah. Adapun aku kaget ketika aku mencabut seorang alim, mencabut seorang ulama, dia bilang. Tiba-tiba ketika aku hendak mencabutnya, aku kaget karena di dahinya ada cahaya. Tetapi tetap saja aku pun mencabut dia dan cahayanya. Tapi hadis ini dipermasalahkan juga oleh para ulama, karena hadis ini dilemahkan, tidak ada sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tetapi yang mungkin yang banyak dikisahkan adalah kisah tentang malaikat maut dan Nabi Ya'qub. Nah, itu dijelaskan
Pernah saya juga jelaskan dalam khutbah Jumat ketika Nabi Ya'qub didatangi malaikat maut, kemudian dikatakan, kata Ya'qub, kenapa kau tidak mengantarkan tanda-tanda sebelum kau cabut nyawaku? Antah dua atau tiga tanda jadilah, katanya. Kata malaikat maut, kan sudah kukirim tanda-tandanya. Kata Ya'qub, apa tanda-tandanya? Bayadu raksika ba'da sawadi, inhina'u zahrika ba'da istiqamati, wa dha'fu badanika ba'da quwwatihi, hadihi rusul ila bani Adam qabla al-mauti. Putih rambutmu yang dulunya hitam, bungkuk badanmu yang dulunya tegak, lemah badanmu yang dulunya kuat, itulah tanda kau dekat dengan mati, katanya. Dan tanda ini akan berlaku kepada seluruh anak Adam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekilas tentang beberapa kisah seputar malaikat maut. Tapi yang jelas bahwa kematian adalah makhluk Allah. Malaikat maut adalah makhluk Allah. Kematiannya itu sendiri adalah makhluk Allah. Dan nanti pada hari kiamat, ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, dan sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi rahmat, semua sudah menduduki tempatnya masing-masing, ji'abil mauti, maka Allah akan datangkan kematian ala suratil kabshan amlah, dalam bentuk kambing yang ada hitam putihnya. Kemudian Allah gorok tu kambing itu, simbol bahwa tidak ada kematian lagi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyeru kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah khuludun la mautalakum, hei ahli sorga, kekal kau kalian, kau dapat nikmat yang kekal di situ. Wa ya ahlan nar khuludun la mautalakum, kalian juga penduduk neraka, kekal di dalamnya, rasakan azab. Ketika kematian sudah tidak ada lagi, berarti yang ada hanya kekekalan. Itulah Allah katakan, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan masuk surga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi lihat, Allah katakan kepada penduduk neraka, innal ladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.